Menteri Pendidikan sendiri yang berkata begitu, jadinya saya agak bercanggah sikitlah. Adakah tahap politeknik polisi ni begitu rendah? Mengikut apa ni kata Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia lah. Dia mengatakan bahawa dia menampakkan polisi ni sebagai institusi penting negara dan kerajaan akan memberikan fokus utama kepada politeknik dan kolej komuniti lah. Jadinya bila Menteri Pendidikan sendiri yang berkata begitu, jadinya saya agak bercanggah sikit lah kalau orang kata polisi ni standard dia low kan, sebab polisi ni sedangkan dia TVET, kemahiran. Kemahiran ni yang diperlukan oleh pihak industri lah, relevan dengan kerja-kerja dekat luar. Jadinya siapa yang sambung dekat polisi ni, orang punya nak dapatkan kerja tu percentage dia lagi tinggi daripada universiti lain. Sebab dekat universiti lain kan orang belajar banyaknya teori, banyak yang hands on, tak banyak amali lah. So jadinya industri nak betul-betul fresh graduate yang boleh buat kerja. Banding dengan polisi ni, orang memang dah selalu dah buat kerja. Jadinya agak senang lah kalau orang nak masuk ke industri. So polisi ni bagi saya sendiri, saya pandang agak tinggi daripada universiti lain. Sebab dia punya kebolehan tu lagi tinggi daripada universiti lain. Cuma orang je yang tak nampak lagi. Bila bekerja nanti, kita banyakkan melakukan kemahiran lah. Kita tak perlukan akademik yang okay, kalau nak pasang komputer korang kena tulis dulu report ke apa dulu kan. Kena jawab soalan A, B, C dulu baru korang boleh pasang komputer. Jadinya diorang nak terus korang pasang komputer tu. Macam mana cara pasang komputer.